8-8 sekali lagi bertembung sebab pada hari pertama tu mereka begitu relax sekali sebab AGMT tak main sekali. Kali ini terpaksa berjumpa dan Rocky akan berdekat dengan Jerome. Ya, tapi Boyka pun ada cakap dalam satu status update bahawa kami akan datang claim balik tempat kita orang. So, memang satu benda yang kita dapat rasakan lah bahawa mereka akan pergi balik semula ke Pecado dan mereka akan pergi semula ke Dobro Maestro maupun jika AGMT mahu berlawan. Tapi waktu ini J8 juga dalam satu situasi di mana mereka juga mendapatkan tempat pertama dalam week ini dan juga tempat kedua secara totalnya dalam Liga. Ya. Berhati-hati sedikit lah dengan pengejaran bila mereka berlawan dengan AGMT. Ya, memang betul dan sangat relevan apa yang dikatakan oleh Boyka itu kerana mereka dalam perjalanan yang boleh dikatakan tetap sudah dijamin kedudukan mereka dalam top 16. Dan mereka akan main Grand Final di mana AGMT ini tidak, belum lagi. So, nanti bila main dekat Grand Final, mereka perlukan kebiasaan untuk bermain di kawasan yang mereka memang turun. Ya, inilah dia kawasan untuk pasukan berada J8. Tapi sekarang ini Trixie dengan lemparan grenade yang dilakukan oleh Zuli sebenarnya memang betul-betul tepat ke arah badan Trixie dan inilah dia peluang dan juga laluan yang boleh diambil untuk pasukan J8 untuk naik ke arah mereka. Dapatkan satu kill. Inilah dia kenaikan terus ke atas tanpa rasa segan dan juga silu. Jerome di kawasan luar sudah diketahui oleh Zuli, ketua yang kedua oleh dilakukan oleh J8 ke arah AGMT dan mereka telah pun kehilangan dua orang player sekaligus di tangan J8. Ni macam tahu betul-betul cara dia main ni. Ya, nampaknya mereka begitu ganas sekali pada waktu ini untuk mengekalkan. Kita menunjukkan sesuatu yang begitu menakjubkan. Tapi Easy Alex juga akan dijatuhkan oleh Marlino. Oh, bukan Marlino yang dijatuhkan terlebih dahulu oleh Fik menggunakan AKM. Dan Bean, walaupun Superboy dan Noxy ada di atas tapi tidak berjaya menjatuhkan ahli pasukan Easy Alex pada waktu ini. Bean akan dibunuh secara langsung. Tembakan yang menyebabkan kematian telah dihantar langsung ke lobi. Tidak baik untuk Marlino. Mereka perlu mata yang agak tinggi sebenarnya untuk masuk dalam top 16 juga. Dan juga of course nak kukuhkan kedudukan mereka lah. Ya, memang betul tu. Tapi tadi kita boleh nampak yang untuk J8 pun mereka seolah-olah memahami bahawa Damn Cutie adalah seorang yang berpotensi untuk menjadi Terminator. Mereka benarkan dia kill dengan lebih banyak rasanya. Dan sini Noxy pula. Noxy Snapperman, Superboy. Dan bagian atas, Easy Alex mengambil tempat ini menyebabkan mereka sedikit terkejut kerana Easy Alex selalunya akan turun di Impala dan beberapa pulau-pulau kecil di bahagian kanan. Tapi pada waktu ini, circle di sana. Encik. Satu permukaan muka bumi macam awak. Lama tak nampak benda tu. Kan. Mangkuk. Seperti anda. Tapi di sini ialah Noxy. Noxy juga dikenali sebagai Spider-Man. Sniper-Man. Sniper-Man yang langsung tidak. Kalau kita katakan macam kenapa nama awak Sniperman? Sebab saya suka pakai AK. AK tu sniper tu saya. Kan. Sebab saya suka pakai SKL dengan M4. Oh. Dia cakap macam kalau saya guna AR man tak sedap. Kan. Arman lah je nama dia. Arman. Nak taruh asal rifleman pun panjang sangat pula kan. Yep. Superboy. Inilah Team Secret di San Martin. San Martin Hacienda. Mereka juga perlu bergerak ke bahagian kanan sebentar lagi. Tapi tidak ada gangguan untuk mereka setakat ini di San Martin ni. Yang menjadi tempat pertaruhan selalunya sekarang adalah Picado. Dan setakat ini telah pun kita dapat kehilangan 3 player sekaligus bagi minit-minit pertama ataupun minit terawal baru saja turun dan saya kira untuk pasukan berada Easy Alex dan juga pasukan Marlino tidak akan berlawan di kawasan yang lain dan perolehan equipment demi equipment dilakukan oleh pasukan-pasukan ini dengan begitu tenangnya setakat ini. Inilah eye shots. Dia mendapat nama ni kerana dia boleh tembak orang. New High dapat namanya sebab dia tinggi. Dulu nama semua aircraft dia adalah Lower. Ya. Yeah. Matoy. Nama yang dapatkan daripada kerana nama burung beliau. Yang dekat atas bahu dia lah. Ya, yeah, betul.
Tapi dia buat kisah palsu, dia kata kan bahawa dapat daripada cerita Mad Max. Kita tahu semua. Kita semua tahu cerita sebenar dia tapi tak boleh cerita. Ya, betul. Inilah Daisy. Daisy ni bunga apa ah? Kemboja. Daisy ni bunga entah. Kemboja tu apa? Rose eh? Tak. Rose mawar. Mawar. Nah, tapi tu dah Daisy menggunakan Mirado untuk bergerak mencari saat mencari rakannya untuk pergi daripada El Azhar ni, tapi kita tak perlu gerak terlalu jauh. Ya, Mos Goku yang tapi betul juga kan. Rama-rama orang Eropah ni banyak sempena sempena bunga main nama Lily. Yes, Rose, yep. Daisy. Semacam lagi. Ya. Untuk Malaysia pun ada jugalah kadang-kadang. Tapi dah tak banyak dah orang akan menggunakan nama seperti Melo. Melo. Melo bunga apa? Tak ingat bunga apa kalau bahasa Inggeris. Yang harum harum sundal malam tu bunga apa? Kasturi. Kasturi. Ialah Mos Goku yang mendapatkan namanya sempena satu kartun SpongeBob. Legit. Bukan dari percubaan dia gunakan sniper tak jadi tu eh? Lebih kurang. Inilah Bart. Bart ni kalau dalam game RPG adalah kelas yang paling orang tak suka pakai sebenarnya. Kenapa eh? Sebab dia punya tugas dia adalah untuk menyanyi. Menyanyi. Mungkin Bud ni suka menyanyi. Yeah. Oh, ini fight yang menarik sebenarnya. Jarang kita lihat selalunya kat last circle. Tapi yeah. Bud akan berlawan dengan tim Zali. Letupan berlaku. Damn QT akan bawa bagi. Wah, Zali dijatuhkan oleh Jenny. So, mereka tahu ni lah. Tim SMG. Tim SMG nampaknya Bud masih lagi ingin menghantarkan lontaran-lontaran grenade tangan yang tidak kena pada waktu ni. Zali tadi sudah kena. Tapi macam tidak ada orang yang mendekati Zuli pada waktu ni. Jenny. Jenny ni macam pelik lah. Nama dia Danny tapi tukar. Jadi dia jadi macam aku pula. Nama dia Danny Irfan, dia tukar jadi Jenny. Yeah, okay. Nama yang agak agak modern. Yo, tapi itu dia pasukan CKA juga akan dijatuhkan oleh PMS. Pada waktu ni Putra akan ditembak. Wah, cantik lah Putra. Eh, sebenarnya Bud yang jatuhkan sebenarnya. One for one trade. Oh, ya. Tapi Zuli telah pun jatuh pada waktu ini. SMG dengan J8, Rocky. Apa yang ingin balik pada waktu ini? Ya, Niti. Tempat juga depan. Di mana pasukan J8 telah pun dijatuhkan. Trix Niti akan berlawan dengan Bota. Ambil one play tapi Trix Niti telah berjatuhkan. Kedatangan daripada SMG Bud daripada bagian atas. Dapat meratakan pasukan J8 sekaligus mengalahkan mereka di tangga yang paling-paling terakhir. Mau pulang kosong mata. Ya, kosong mata tapi mereka ada 2 kill sudah daripada perlawanan mereka dengan 8GM tadi. Pula dengan begitu baik dan spark ataupun letupan yang begitu tinggi awal-awal tu. Tapi berjumpa dengan SMG. SMG pula yang macam ada semangat yang sangat-sangat tinggi. Untuk waktu ini kita melihatkan circle telah bergerak daripada Impala tadi. Dia memecut, bukan memecut tapi mengecil ke berdekatan dengan graveyard di tengah-tengahnya. Ya, pasang graveyard. Tapi sekarang ini AKA akan berjumpa dengan pasukan Dingos MZ pula untuk perlawanan yang pertama. Drox telah pun dijatuhkan oleh Bravo. Nampak tak kedudukan dan juga posisi Bravo yang cukup bernas untuk mendapatkan satu player mereka. Tapi bantuan akan diberikan. Inilah dia pergerakan yang sungguh deras dilakukan oleh Dingos MZ. Grozza. Satu, dua. Grozza dengan pakaikan di belakang AKA. Terakhir datang ke hadapan menyebabkan mereka mendapatkan 2 kill secara bersihnya. Tangan mereka. Oh, Groza ni dan gabungan bersama dengan Gilisut. Memang satu loot yang begitu baik lah diambil oleh Sun. Pada waktu ni Dingus dan AKA tinggal satu orang saja. Mereka ditekan oleh Damansara tadi. Kali ini temu dengan Dingus pula. Untuk dapatkan orang kata apa Groza pada waktu-waktu awal macam ni dan pergi pada tim barbar macam Dingus. Wah, sedap. Ya, memang mendatangkan kelazatan dan juga mendatangkan kematian kepada pihak musuh. Tapi di sini, wow, meletup dek Jenny. Bagaimana dia menembak dekat situ?
dia punya ADS dah dah fix lah. Mudah. Ya. Langah NED satu orang player. Ih sayang dalam kuasa kendaraan, tapi sekarang ini mereka akan cuba retreat. Dia akan bergaduh sekali lagi dengan kehilangan ini. Cukup-cukup akan terkesan kepada mereka. Ya betul tu. Is telah berjaya, telah berjaya menjadi jenazah, bukan berjaya mendapatkan ijazah. Dan Exico ketinggal bersama Atai dan juga Apul. Tapi tiga ini sebenarnya memang menggerunkan untuk mana-mana pasukan pun. NED juga pernah mendapatkan chicken dinner di Miramar. AWM Extended Quick Draw Mag. Yang dia punya automatic. Yep, dia boleh control recoil dengan baik juga. 40 peluru. Berdepes Nen. PUBG Mobile .com/redeem. Jangan lupa like dan follow PUBG Mobile Esport Malaysia juga. Yap, betul tu. Itulah giveaway untuk anda. Jangan lupa untuk redeem di PUBG Mobile /redeem untuk dapatkan barang-barang tersebut. Seperti yang saya nampak, PPG berada di kawasan yang tidak berada dalam kawasan circle. Circle akan naik kali ini. Dan 1, 2, 3, 4, 5 tim akan dalam circle. Circle San Martin rupanya. Ya, San Martin. Jadi tim circle tidak perlu bergerak terlalu jauh. Tapi FV akan cuba memasuki kawasan Team Secret, dan DMS dia akan bergerak masuk ke depan sedikit. Mereka dikejar daripada belakang oleh pasukan SMG, tapi DMS mencari tempat yang lebih center atau lebih central untuk mereka, aka di bahagian kanan yang tinggal satu orang dengan Dingus. Norland MPX seperti biasa menyela nak masuk, tapi EVOS, tim yang menjadi sokongan, mendapat sokongan yang paling tinggi pada waktu ini, mampukan mereka mendapatkan chicken dinner sekali lagi di Miramar. Suka untuk mengatakan penyelapan yang dilakukan oleh pasukan Axis Nolan setakat ini, mereka telah pun mendapatkan 3 chicken dinner di Miramar dengan kedudukan yang ataupun posisi yang diambil oleh mereka. Dan pasukan pada Flash Vision dan juga Team Secret yang akan berjumpa sebentar lagi, tetapi yang membezakan mereka sekarang ini adalah betapa jauhnya kedudukan bukit-bukit yang mereka tengah ada sekarang ini. Tapi tembakan-tembakan telah pun dilakukan. Saitama telah pun ditembak oleh Eyeshot. Jika di atas kawasan bukit ini, tembakan respon diberikan oleh 420 di atas kawasan perbukitan di mana Team Secret dan juga pasukan daripada Flash Vision ini berada. Ya, tapi bercakap pasal Norland MPX, satu pujian harus diberikan kepada Reef. Cuma ramai tak perasan dia sebab satu dia tak ada gambar. Satu lagi ialah dia tak kadang-kadang tak nampak menyela kerana mungkin dia main ataupun mereka activate mereka punya kekuasaan tu lambat sedikit. Tapi Reef di Miramar dia menjadi main factor di mana mereka mendapatkan chicken dinner salah satu dekat sini. Dan semalam di Miramar yang di mana dia clash 1-2. Dua kali dia buat benda yang sama. 1-2 menang di last minute mendapatkan chicken dinner. Dua chicken dinner hanya daripada beliau seorang saja yang memang sedikit underrated, tapi saya rasa ramai sudah pun mula mengenali beliau. Tapi kita harap grand final nanti ada muka dia lah. Ya, betul tu. Sebab muka dia seperti Hyuga. Oh, yes. Ya, sebenarnya kalau kita tak boleh dapatkan gambar dia, kita boleh je gunakan gambar Hyuga. Sebab ini Daisy termasuk dia dalam satu segi empat buaya. Dan yep, habis. Tak gentle bro. Tak gentle langsung. Sam Z yang mendapatkan Daisy sebentar tadi, Baby Bell. Harus segi tiga buaya. Sekarang segi empat buaya. Itulah dia. Tapi mereka seringkali Moy yang mendapatkan nama dia seperti nampak, kerana dia nampak seperti Amoy. Betul ke? Aku ingat sebab dia sekolah bubur. Boleh jadi. But Ebenezer sekarang ini akan memberikan lemparan grenade. Oh, kena. Dua-dua kena. Boleh jatuhkan blue zone sebenarnya. Dua-dua. Yo. Razor. Sayang untuk PPG. Yeah. Sebabkan terkena grenade tersebut, dia nak lari dah memang tak boleh dah. Blue zone ini untuk blue zone keempat agak pending sedikit tengok lah, di mana penurunan dilakukan oleh blue zone ke arah VIP Razor tersebut. Puteri tinggal seorang. Ya, yeah, Razor yang mendapatkan nama kerana suka team up. Oh bukan, dia suka bunuh team. Dia malang lah, dia tengok bawa kereta tiba-tiba grenade tu kat dia punya driving seat. Oh. Benda ni, siapa boleh manggis? Eh bukan manggis, siapa boleh grenade. Tapi circle akan beri kepada FV dan juga TX. Yang nampak aduka muka dah senyum dah tu. Tapi ini tempat di mana TRX mendapatkan chicken ini mereka pertama. Tiga-tiga semalam tu, DMS, FV dan juga TX. Mengam-ngam.
Oh, ngam-ngam betul. Dia mengaku. Dia mengaku. Dia mengaku. Ngam-ngam untuk diorang lah. Darling, sekarang ini SMG ditembak daripada bagian belakang. Gunakan M4 dengan adanya extended mag telah pun diperoleh oleh beliau. JMT juga telah dikeluarkan oleh Easy Tidur LX. Shouts to Psycho dijatuhkan. Jenny pula dilihat oleh Fik OP. Net Atai terbunuh langsung. Adakah Net berada di hujung nyawa pada waktu ini? Tidur dan Fik OP memegang satu smoke grenade untuk menyembunyikan keadaan dirinya. SMG akan cuba untuk memulihkan keadaan dan mereka tampak akan berjaya. Tapi Tara pula akan datang dari belakang. Net DMS belum lagi masuk ke dalam circle tapi begitu dekat sekali. Oh, ada yang dah masuk tapi lagi dua duduk di luar. Agak sesak sebenarnya kawasan perbukitan ini. Ada sebenarnya tiga tim waktu ini dan tim Tara ni pula dia pecahkan dia punya pegangan kepada dua-dua. Tara Muffin malangnya akan di knockdown sekarang ni oleh Easy Alex yang ada kawasan high ground yang jauh lebih baik. Tim nombor empat akan menonton saya dan itu saya rasa adalah tim Damansara Esport. Dua di luar circle je. Ya, yeah, dua di luar circle, dua di dalam circle. Mosgoku di dalam dan Echong berada di luar. Mungkin mereka melakukan alternatif strategi pada waktu ini untuk sebab tapi memang diorang selalu lakukan macam ni. Di angle pun kita nampak mereka letakkan dua orang di luar, dua orang di dalam circle. Mungkin untuk orang belakang tu lebih accurate tembakan mereka sebab yang belakang tu selalunya adalah Echong dan juga Ziggs. Jadi daripada dua belakang ni mereka akan farm kill yang mereka boleh. Untuk Mosgoku dia akan mencari circle lah. Ya, pasukan dia easy. Dia ada kelebihan tempat yang tinggi. Which is dia ada mata yang lebih sedikit. Kenapa dia boleh pandang ke arah Tara. Dia boleh pandang ke arah SMG. Dan untuk Skizo yang tengah mengawal dekat pasukan daripada SMG dan gerakan dia di kawasan Tara. Dan dia tak nak bagi peluang untuk pasukan tersebut bergerak. Kemalah di mana SMG Tricks Nitty telah pun berjaya dijatuhkan oleh Easy Fix OP. Inilah mempunyai peluang untuk Easy untuk mara ke depan sedikit demi sedikit bagi mendapatkan satu dan satu kill yang lain. Tara dikeluarkan di tangga yang ke-13 permainan, aka juga akan dilihat oleh Easy. Betul-betul peran position dilakukan oleh Easy sekarang ini. Ya, tapi pada waktu yang sama kita melihatkan pasukan Norland dikeluarkan langsung oleh pasukan DMS. Chong dan Mosgoku meratakan pasukan tersebut. Dan AJMT juga keluar pada waktu yang sama. Easy Alex masih lagi berlawan dengan pasukan SMG. SMG bagaimana mereka masuk? Mereka masih lagi 4 orang. Masih lagi kukuh dengan keempat-empat player mereka walaupun dijatuhkan bertubi-tubi. Dan mereka tinggal 6. Mereka dapat 6 kill. Dengos berapa menjatuhkan Jenik. Tiara juga dalam kesukaran yang amat sangat. Evos juga kedudukan yang sama. Tapi circle telah pun menutup lebih kecil dan menjauhkan diri tempat ini. Menyebabkan Team Secret ada circle yang begitu baik sekali. Tiara sudah pun dikeluarkan. Sekarang ni SMG bagaimana rencana mereka? Adakah menggunakan kenderaan ataupun bagaimana? DMS daripada jauh di kedudukan yang tidak ada orang pada waktu ini kerana Nolan telah pun dijatuhkan. Apple terkeluar, maksudnya tim itu pun terkeluar. Top 9 untuk semua. Ya, perencanaan perlu dilakukan oleh pasukan SMG juga easy telah masuk ke dalam kawasan circle. Telah pun dieliminatkan di tangga yang ke-9 iaitu pasukan dari EVOS VIP aka Loyu. Sekarang ini tengah menggunakan first aid kit. Dan a bit struggle sedikit untuk pasukan circle. Easy juga sikit lagi untuk menyentuh kawasan-kawasan bulatan circle ini. Ya, sekarang ini terdapat Team Secret dan juga FV. Dua-dua tim ini mempunyai circle. DMS perlu masuk ke atas kawasan San Martin. FSMG dengan 6 kill waktu ini. Kill terbanyak. Tapi Easy Alex juga satu tim yang betul-betul sekarang ini tengah panas. Terdapat Skizo dan juga Fake sudah pun mula masuk dalam DMS. Echong akan mula menembak FSMG. Kenderaan boleh menembak. Tiga orang akan dikeluarkan oleh seekor Echong guys tu. Echong terus naik ke 8 kill. Dengan 3 kill yang dia dapat itu. Dan dia juga boleh bergerak masuk sekarang ini. Tinggal satu orang saja untuk pasukan SMG. Tapi sekarang dia akan dapatkan terlebih dahulu barang-barang. Mosgoku telah pun masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Begitu bijak sekali tindakan dilakukan oleh DMS. Mereka lakukan strategi dua orang di belakang, dua orang di depan. Ya, betul itu. Echong seperti seorang Garuda sekarang ini bergerak ke depan. Zik akan mengambil kenderaan terlebih dahulu. Mereka juga ada 4 player. Aishot terperangkap sebenarnya dekat sini kawasan bawah. Easy Alex ada 4 player. Putra akan bermain satu orang. Adakah mata tajam Echong akan nampak semula perkara tersebut? Bravo pelan-pelan sudah pun masuk dalam circle. Marlino yang tadi sebenarnya hilang member awal 2 orang masih lagi bermain bersama dengan kita. Echong dapat target. Echong tembak bukan. Putra akan dikeluarkan oleh Loyu dekat situ. Echong sekarang dengan 1 kill. Ya, satu kill. Siapa yang dapat lasi tadi? Ya, tak pastilah pula siapa yang dapat. Tapi ya, dia meletupkan 3 orang tadi.
Among Zoku masih ada di sini tapi DMS dengan 9 kill untuk mereka. Dan sekarang circle kelima dan satu trademark mereka ialah untuk memanggil, menyeru circle itu ke circle keenam kepada kepala mereka. Adakah boleh lakukan perkara itu? Kalau boleh memang betul. Kemenangan mungkin yang agak mudah untuk pasukan DMS. Mereka memang sangat kuat kalau circle dapat pada mereka dan mereka telah pun regroup balik. Strategi yang digunakan oleh DMS kali ini agak berkualiti, agak lain daripada cara mereka main. Tapi, easy Alex akan dijatuhkan Skizo. Adakah DMS akan pergi masuk ke dalam NSP? Nampak seperti nak melakukan perkara sedemikian. Tapi Z2 telah pun jatuh. Echong, tembakan yang begitu tajam sekali. Zing akan masuk ke depan. Dia akan cuba meratakan sekali Z. Mereka ditembak. Mereka ditembak betul-betul. Zing mengeluarkan M4. Masuk ke dalam. Dia nampak satu. Dia nampak itu rata pasukan Easy Alex. 12 kill untuk Damansara Esport. Yap, Damansara Esport betul-betul barbar waktu ini dengan 12 kill. Top 5 untuk mereka. Tetapi kali ini mereka tidak dapat memanggil Circle. Circle akan pergi kepada MV Unbeatable waktu ini. Dingo dengan satu player, Marlino dengan dua player, MV dan juga Team Secret bersama DMS 4 player waktu ini. Tapi DMS mereka betul-betul panas kali ini. Bravo keluarkan pen, bergerak tanpa membuat apa-apa bunyi waktu ini. Cuba masuk Circle seterusnya tapi dikawal oleh dua player Russian daripada Team Secret. Tetapi high ground advantage itu ada pada Team Damansara. Persoalannya macam mereka nak turun. Ya betul tu, mereka kena turun ke kawasan di mana EV dan juga Secret ada sekarang ini dan mereka sudah ada compound. Perjalanan mereka turun ni sangat senang untuk ditembak. Jadi sangat-sangat bahaya. Mosgoku dah rakan-rakan untuk masuk ke dalam. Melainkan mereka ada 4 kereta nak masuk langgar pasukan EV ataupun Team Secret. Itu saja yang mereka boleh lakukan. Kalau mereka berjalan slow-slow, duduk dekat tengah-tengah jalanan tu, seperti satu free target saja diberikan kepada mana-mana pasukan yang ada kat situ. Ya betul tu, minit ke-23 sekarang ini. Terlampak Marlin yang satu player dijatuhkan oleh Dingos. Tapi dia akan dibangunkan semula. FV Unbeatable sekarang dengan 4 orang player. Mereka juga berpeluang untuk melakukan cekat dengan tembakan lepas oleh Saitama karena Zeke. Tidak kena. Zeke sampai dekat situ. FV Grim dijatuhkan oleh Moskow. Tembak Echong dijatuhkan. Tetapi dekat belakang Moskow akan berikan cover sedikit kat situ. Zeke sudah pun di knockdown dekat sini. Zeke, bolehkah mereka masuk ke dalam? 420 datang dari belakang. Dia akan nampak Echong. Dia akan cuba bunuh dia secara langsung sebenarnya dekat sini. Mereka ada coverage yang lebih besar. Tapi Moss Goku akan berada di belakang. Mungkin akan main first hit. Ya, mungkin akan main first hit saja. Ataupun mungkin dia akan cover. Tapi Echong telah pendal masalah. Terus keluar play zone. Telah mematikan Moss Goku pada waktu ini. Top 5 untuk DMS. Yeah. Top 5 untuk DMS dengan total kill sebanyak 12. Saya rasa itu makin paling tinggi untuk game ini. Airdrop akan jatuh di kawasan tengah jalan. Circle seterusnya akan ditunjukkan dalam beberapa saat saja. 4 lawan 1 lawan 1 lawan 4. Dua tim dengan satu player iaitu Bravo dan juga Superboy daripada Marlino. Ya, Marlino Superboy keseorangan saja bersama dengan Bravo MZ perlu melakukan berdekat. Tapi sekarang ini Circle akan berada seakan-akan di kawasan Team Secret sudah pun berada di kawasan tengah-tengah. Ini akan menyukarkan pasukan The Flash Vision untuk masuk. Tetapi keseruhan pada mereka mempunyai keputusan yang sangat-sangat baik setakat ini. Pada waktu sama The Flash Vision tiba-tiba je ada keluar. Hanya begitu genting sekali. Pergi ke Facebook PUBG Mobile slash redeem untuk dapatkan anda punya barangan kat situ. Tapi terlihat dekat situ TS mereka dengan 4 orang player Bravo dan juga Superboy masih dekat situ. Dan kita ada PMPL loot. Ambillah pack-pack pilihan anda. Jangan biarkan Amy sapu semua. Minit ke-25 hampir. Bravo satu player, Superboy satu player. Adakah kali ini tim dengan satu player itu akan chicken ataupun tim dengan 4? Semua akan dibaling oleh Aishon dan Matoy. Cuba untuk mengambil loot dan juga untuk regroup. Circle akan ada di kawasan Aishon sebenarnya. Di kawasan Aishon dan juga si Matoy. Ya betul tu, dua pun telah pun masuk. Mereka juga melakukan strategi dua-dua yang begitu efektif. Nampak begitu efektif untuk Damansara, begitu juga efektif dia dengan Team Secret. Balingan Yuhai lambat sedikit. Kalau dia awal sikit mungkin dia akan menghalang Dingos untuk masuk. Tapi Dingos kedudukannya sudah diketahui, didengari oleh Yuhai. Dan Yuhai pada waktu ini dia sedang mencari mangsa di mana. Kedengaran bunyi dahagakan darah, bau-bau kematian Bravo sudah dekat. Tapi Yuhai akan ditembak oleh F420. Ya, ini adalah peluang untuk Dingus. Bravo naik atas dapatkan kill tersebut. Seperti tahu ada satu orang ke atas. Tapi tembakan lepas oleh Bravo. Single tap dekat situ. Tembakan masih lepaskan. Tidak dapat jatuh ke Matoy. Dia masih nampak Yuhai. Dia tak nampak Yuhai. Ya, dia membiarkan saja Yuhai. Okey, dia dapat akhirnya Yuhai dekat situ. Yuhai akan dijatuhkan. Maka FV adalah tim yang ada number advantage paling besar sekarang ini. Heavy. Peluang yang sangat-sangat besar untuk mereka. Tapi mereka kena masuk ke dalam circle. Selepas ini kena keluar daripada compound. Mereka juga kena mewujudkan satu dinding asap kalau mereka nak duduk dengan selamat. Atau mereka boleh duduk di pagar saja. Saya rasa pagar yang ada dekat luar rumah ni mungkin boleh menghalang dan dalam circle.
Ya, perlu mereka untuk masuk dalam circle dengan penggunaan asap tersebut. Jika masih lagi berada dalam kawasan compound, Bingo Bravo juga tengah berasa selesa di dalam keseorangan situ bersama dengan Marlino Superboy akan meneliti terlebih dahulu di manakah kedudukan sebenar bagi pasukan-pasukan yang berada di kawasan harapan. Tapi sekarang ni Aisyah akan menggunakan lemparan grenade ini bagi mendapatkan Bravo, dan kita akan lihat Bravo terkena. Aisyah akan dapatkan kill ke atas Bravo. Sekarang ni top 3 untuk semua tim yang bersama dengan kita. Marlino, walaupun hilang 2 member awal, dia di situ dengan satu orang player. Aisyah naik ke atas mencari kawasan high ground, terus mencacing. Saitama dan 420 mungkin akan melihat beliau, tapi tembakan jarak jauh Aisyah ni masih boleh diguna pakai pada waktu ini. F20 dan juga Saitama sekarang menyentuh blue zone. Sudah satu orang ditembak ke sana, tapi sempat untuk pergi ke kawasan selamat, belum lagi dijatuhkan. Superboy sempat pergi ke belakang, satu airdrop juga sini, tapi nyawanya betul-betul rendah. Mungkin tidak ada lagi first aid untuk diguna pakai. Oh tu dia pada waktu ini, Team Secret menembak dan menembak pasukan AV. Mereka sedang fokus pada pasukan AV saja, dan AV dua daripada mereka begitu tertekan sekarang ini. Tapi mereka telah berjaya mendapatkan top 3. Marlino Superboy berada di belakang. Mereka kena mendapatkan Superboy terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan menjadi duri yang daging antara dua-dua pasukan Secret dan juga FV untuk mendapatkan chicken di mereka. Tapi Superboy dapat barang daripada benda ini kerana rupanya airdrop ini tidak diambil langsung. Yup, dia akan ada helmet level 3 dan juga vest level 3 untuk dia pakai. Tapi M4 dan juga satu micro Uzi masih menjadi pilihan beliau. Tapi Superboy mungkin akan menjadi duri dalam daging untuk tim FV Unbeatable. FV Unbeatable tarak circle. Sebenarnya circle ada kat compound Team Secret waktu ini. Api-api akan dikeluarkan oleh Aisyah, cuba membalik supaya mereka tidak boleh bergerak ke hadapan. Bangun semula, mula menembarkan itu. Tapi Aisyah perlu berhati-hati, kalau di knockdown memang sangat-sangat sukar untuk diselamatkan. Exam pergi belakang tu batu. Saitama sekarang masuk dalam kawasan smoke. Tembakan lepaskan, tapi cover akan diberikan semula oleh FV Unbeatable. Minit ke 28 sekarang ini, Saitama akan mula masuk dalam kawasan smoke. Tapi dia tak tengok belah kiri dia. Sebelah kiri dia ada orang, dan nama dia adalah saya Marlino. Tembakan lepaskan, tapi tak, Marlino akan dijatuhkan. Satu cover fire begitu cantik, tapi Saitama di knockdown dekat sini. 3-3 situasinya. FV Grim cuba melamatkan Saitama. FV maukan winner-winner chicken dinner, tapi Blue Zone sekarang akan mula mengejar. 420 juga jatuh. Tim Sika juga perlu keluar sebentar lagi. Satu saja tinggal sekarang ini untuk tim FV Unbeatable. Exam saja tinggal. Faseta sebaguna, winner-winner chicken dinner yang ketiga untuk Team Secret di Miramar. Ya, semalam mereka telah mendapatkan chicken dinner. Hari ini juga mereka mengulangi sejarah tersebut. Team Secret chicken dinner Flash Vision jatuh di tempat yang kedua. Walaupun mereka mempunyai firepower atau manpower yang lebih tinggi berbanding Team Secret, tapi dengan kebijaksanaan pasukan Team Secret untuk mengekang kedatangan pasukan Flash Vision, itu yang menyebabkan mereka telah pun mendapatkan chicken dinner yang